Nasib malang menimpa seorang tenaga kerja wanita di Jember, Jawa Timur. Ia disiksa majikan selama 5 tahun di Malaysia. Korban dipulangkan ke Indonesia dalam keadaan luka-luka serta trauma fisik dan juga psikis. Beginilah kondisi Siti Romlah, tenaga kerja wanita asal Desa Jati Agung, Kecamatan Gubuk Mas, Jember, Jawa Timur. Wajahnya penuh bekas luka dan tangannya pun masih melepuh. Siti Romlah mengaku selama 5 tahun disiksa majikannya di Johor, Malaysia. Tiba di kampung halaman Sabtu lalu, baru Selasa siang ia dirawat inap di Puskesmas Gumuk Mas. Dan tidak hanya disiksa, gaji pun hanya diberikan 1 kali saja. Waktu itu dapat perlakuan seperti apa? Kurang baik lah. Ya, itu dipukuli semua ada lah. Kenapa mbak dipukuli? Ya, kurang benar lah. Kurang baik kerja. Ada pisau pakai pisau, ada sapu pakai sapu, ada kayu pakai kayu. Ada air panas, kasih siram air panas. Siti Romlah berangkat ke Malaysia tahun 2012 menggunakan jasa pengerah TKI bernama PT Lia Sentral Utama dengan penanggung jawab bernama Endang Pangestuti. Pihak kecamatan kini telah berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jember serta kepolisian setempat untuk penyelidikan lebih lanjut. Jadi selanjutnya kami serahkan mohon kepada pihak-pihak yang berwajib khususnya dari Bapak Kapolres untuk menangani permasalahan ini sesuai dengan mekanisme yang ada dan ada dasar daripada penanganan hukumnya yaitu penyaluran tenaga kerja yang sudah tertuang dalam kartu nama yang ada.